Oke guys, selamat pagi teman-temanku yang berada di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan mempraktekkan atau berbagi ilmu buat teman-teman pemula atau mungkin anak adik-adikku yang masih mau belajar elektronik dasar. Cara membuat lampu emergensi menggunakan power bank, teman-teman. Ini dia power banknya yang kita siapkan. Kemudian kita siapkan kabel cas yang sudah terpotong bagian atasnya, teman-temanku. Nah, di sini di dalam kabel cas ini ada warnanya hitam dengan warna merah, teman-temanku. Biasanya yang warna merah itu dia melambangkan plus dan yang warna hitam itu dia melambangkan min, teman-temanku. Jadi buat teman-teman, kita akan menghidupkan bola lampu ini menggunakan power bank dan yang tegangannya yang mengeluarkan tegangan 5 volt, teman-teman. Ini adalah lampu emergency atau lampu cas atau lampu aki yang berbentuk seperti ini, teman-temanku. Langsung saja ini kita ganti, tempelkan menggunakan kita gunakan ini, teman-temanku, pakai kabel ini. Kabel ini kita masukkan dari bawah, teman-teman. Nah, dari lubang ini kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita lipat buat lilitan seperti ini juga biar dia kalau tertarik dia tidak langsung biar nyangkut gini, sobat-sobatku. Kemudian kita masukkan lewat bawah. Nah, ini ada tulisan min, ada minnya, teman-temanku. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada minnya. Kita tempelkan yang merah. Nah. Kemudian yang ini yang min, kita tempelkan yang hitam, yang merah, yang plus, teman-temanku. Setelah itu tinggal kita masukkan ke power bank. Copkan seperti ini. Nah, dia menyala, teman-teman. Lumayan untuk tidur malam kalau di hutan. Oke, guys. Cukup mudah, praktis, dan hemat. Tidak perlu bawa aki. Tinggal buat seperti ini. Nah, ini teman-temanku. Tinggal gantung saja. Oke, sobat-sobatku. Banyak terima kasih. Mungkin ilmu ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, di like, di komen. Atau dibagikan lagi, teman-temanku. Salam satu obeng.